Malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sosok seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor. Seorang sahabat yang sangat pemberani, sangat cerdas, dan beliau memiliki jiwa dan daya juang yang sangat kuat di dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga kisah tentang beliau, andaikan saja tidak diriwayatkan kepada kita sekalian dengan riwayat-riwayat yang sahih, mungkin kita tidak akan membenarkan dan mempercayai kisah tentang beliau ini. Namun, kisah tentang beliau banyak diriwayatkan sehingga sampai kepada kita sekalian dengan riwayat-riwayat yang sahih. Beliau adalah Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu arba. Abdullah ibn Unais adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Madinah. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali menerima dakwah Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pembaiatan Aqabah yang pertama. Oleh sebab itu beliau juga dijuluki dengan Al-Aqabi dan Al-Badri. Artinya beliau ikut terlibat dalam pembaiatan Bai'ah Aqabah, dan juga beliau salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turut serta berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu, setelah beliau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, beliau pun kemudian langsung terpanggil untuk menjadi salah satu orang yang menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau pun banyak terlibat dalam memberikan kesadaran terhadap penduduk Madinah dari peribadatan terhadap berhala. Sehingga setelah pembaiatan Aqabah yang kedua, dan beliau pun masuk ke dalam rombongan yang dipimpin oleh Mus'ab ibn Umair tersebut, juga beliau datang kembali ke Makkah untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala pada musim haji. Lalu kemudian sepulangnya dari Bai'ah Aqabah kedua, beliau juga kembali ke Madinah dan beliau memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kaumnya di Bani Salamah di Madinah. Beliau pergi lalu menghancurkan berhala-berhala yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian membuat Bani Salimah kemudian sadar dan pada akhirnya masuk Islam, bahwa berhala-berhala yang mereka ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau madarat kepada mereka. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, terjadi berbagai macam peristiwa penting. Di tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, dan Abdullah ibn Unais menjadi salah satu pasukan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu di tahun berikutnya, orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk melakukan balas dendam dan hendak melakukan penyerangan ke kota suci Madinah. Sampai kemudian terjadilah perang Uhud. Dan kita ketahui bahwa dalam perang Uhud, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga kaum muslimin pada saat itu dikalahkan dalam peristiwa perang Uhud, yang saat itu pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu.
Ketika informasi kemenangan orang-orang kafir Quraisy ini mulai terekspos dan didengarkan oleh kabilah-kabilah Arab yang lain, maka banyak dari kabilah-kabilah musyrikin saat itu mereka merasa termotivasi untuk melakukan penyerangan ke kota suci Madinah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik itu dari kalangan orang-orang Quraisy, dari Ghatafan, dan dari kabilah-kabilah bangsa Arab yang lain. Sehingga saat itu di antara kabilah yang termotivasi pasca terjadinya perang Uhud adalah Bani Hudzail. Dan Bani Hudzail ini memiliki seorang pemimpin yang bernama Khalid ibn Sufyan al-Hudzali. Khalid ibn Sufyan al-Hudzali ini dikenal di kalangan bangsa Arab sebagai sosok pemberani yang sangat menakutkan, sehingga dia mendapatkan julukan Rajulun ka'alfir rajul, seorang bagaikan seribu orang, karena dikenal keberaniannya. Artinya kalau di hadapannya ada seribu orang pasukan, dia tidak pernah takut dan gentar untuk menghadapinya walaupun dia sendirian, sehingga dijuluki dengan Rajul ka'alfir rajul. Dan dia dikenal keberaniannya, kehebatannya dalam bertempur. Sehingga setelah ia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dikalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud, maka dengan segera Khalid al-Hudzali dia mengumpulkan 1000 orang dari orang-orang terbaik Bani Hudzail dan kabilah-kabilah Arab lain, dan ia langsung mengomando mereka, memimpin mereka untuk melakukan penyerangan terhadap kota Madinah. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalid ibn Sufyan al-Hudzali mengumpulkan pasukannya yang berjumlah 1000 orang itu. 1000 orang ini adalah pasukan elit mereka, pasukan berani mati yang siap melakukan penyerangan ke kota Madinah. Melalui perantaraan wahyu, Nabi SAW kemudian mendengarkan informasi itu. Lalu Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau kemudian menyampaikan bahwasannya saat ini di Arafah, di Wadi Urainah, telah berkumpul 1000 orang pasukan di bawah kepemimpinan Khalid bin Sufyan al-Hudzali. Siapa di antara kalian yang bisa membunuhnya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka baginya surga. Subhanallah, dalam sebagian riwayat langsung para sahabat semuanya berdiri. Saya wahai Rasulullah. Enggak macam kita. Kita mungkin baku tunjuk dulu, baku lihat-lihat dulu. Para sahabat tidak. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Saat itu kemudian Abdullah ibn Unais langsung maju, bukan hanya ngangkat tangan. Kalau yang lain ngangkat tangan, beliau ngangkat tangan dan maju. Faman lahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang menjadi balasannya jikalau orang yang bisa membunuh dia, membunuh Khalid al-Hudzali, apa balasannya? Rasulullah mengatakan falahul jannah, baginya surga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW saat itu menunjuk Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu arda. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Abdullah bin Unais, "Uqtulhu wa'tini bi ra'si." Bunuh dia dan bawa kepalanya di hadapan. Ini bukan macam-macam. Misi yang sangat berat menghadapi seorang pemberani dengan sendirian, ya, di hadapan atau yang mana orang tersebut
dikelilingi oleh para pengawal, oleh pasukan terbaik, dan di sana ada 1000 orang yang menjadi pasukannya. Akhirnya kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, "Ya Rasulullah, inilah arifuhu, sifuli," katanya. "Wahai Rasulullah, saya belum pernah ketemu tunang namanya Khalid Al-Hudzali. Tolong sebutkan sifat-sifatnya." Dan Rasulullah SAW juga memilih kalangan Ansar tentunya. Bagian dari strategi Nabi SAW, Rasulullah tidak memilih dari kalangan Muhajirin. Karena kalau salah seorang Muhajirin yang dikirim, pasti akan dikenal oleh penduduk Makkah, ya kan? Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengutus dari kalangan Ansar, dari Bani Juhainah. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitahu hibtahu." Cirinya, kata Rasulullah, apabila kamu melihat dia, kamu akan takut. Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, "Innila ahabur rijal." Demi Allah wahai Rasulullah, aku tuh tidak takut siapapun juga. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitahu satajid atas uwairah," gitu. "Jikalau atau al-qash uwairah," gitu kata Rasulullah. "Jikalau engkau nanti bertemu dia, bulu-bulu romamu akan merinding." Gitu kan. Oh, ini Abdullah bin Unais mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau itu yang menjadi tandanya, masalahnya saya itu tidak takut sama siapapun." Kata Rasulullah, "Pokoknya sebentar kok, kalau kamu bertemu dia, bulu-bulumu akan merinding semua, akan berdiri. Wa idza takallama," dan apabila dia berbicara, dia akan berbicara dengan bahasa yang sangat tinggi karena dia salah seorang ahli syair. Akhirnya saat itu kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, "Sam'an wa ta'atan labbaika ya Rasulullah." Aku mendengar dan taat wahai Rasulullah. Aku akan penuhi perintahmu wahai Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, siap komandan, gitu ya. Akhirnya kemudian saat itu Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu pergi kemana? Ke Madinah, ke Makkah. Abdullah bin Unais itu di mana? Di Madinah ya ikhwan. Berjalan sendirian. Berapa jarak antara Mekah dan Madinah? 450 km. Berjalan kaki. Dan beliau pun berjalan tidak waktu siang. Karena kalau berjalan di waktu siang, mungkin dia akan diketahui oleh mata-mata Quraisy atau mata-mata dari Bani Hudzail. Sehingga beliau memilih untuk berjalan di waktu malam, dan bila datang waktu siang ia beristirahat dan bersembunyi di balik bebatuan. Antum bisa bayangkan tuh, berjalan di tengah padang pasir yang sangat luas di waktu malam. Antum bisa coba sekarang kalau berjalan dari Makkah ke Madinah di waktu malam, ya, waktu yang sangat hening, kemudian matikan lampu mobil. Itu sangat menakutkan loh di tengah padang pasir itu. Ya. Tapi beliau berjalan sendirian. Coba kita lihat bagaimana, manakala kita bandingkan dengan kita dipanggil untuk mendatangi masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Jangankan di waktu subuh, di waktu zuhur, dan di waktu asar pun, dalam kondisi aman, terang benerang, muazin, mungkin belasan muazin di sekitar rumah kita mengumandangkan azan, kita masih berat untuk berangkat. Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu berjalan di tengah kegelapan malam. 10 hari beliau berjalan kaki baru sampai di Makkah Al-Mukarramah. Setelah sampai di Makkah, beliau pun kemudian mengarah ke suatu tempat yang disebut oleh Nabi SAW di
Bani di Wadi Uronah. Maka kemudian beliau pun menuju ke arah Arafah. Sesampai di kawasan Arafat, beliau mulai melihat ada sekelompok orang. Lalu kemudian beliau melakukan penyamaran seakan-akan seseorang yang sedang kehilangan untanya. Begitu bertemu dengan sebagian dari Bani Hudzail, mengatakan, "Man anta? Ana rajulun faqada minni ba'iri. Fa hal ra'aitum ba'iri?" Aku hanyalah seseorang yang kehilangan unta. Karena al-harbu khud'ah, ikhwan. Rasulullah bersabda, perang itu tipu daya. Akhirnya beliau berpura-pura, "Saya mencari unta saya," katanya gitu. "Apakah kalian mendapatkannya?" "Wah, tidak." "Lalu itu siapa itu?" Katanya, "Itu adalah Khalid ibn Sufyan al-Hudzali bersama dengan pasukan pilihan, tujuannya untuk melakukan penyerangan ke Madinah." Akhirnya beliau katakan, "Oh, begitukah?" Katanya gitu kan. Akhirnya kemudian beliau berusaha untuk mendekat kepada Sufyan, kepada Khalid ibn Sufyan al-Hudzali. Begitu ia melihat Abdullah ibn Unais, dan Abdullah ibn Unais melihat pandangannya, saat itu langsung, kata Abdullah bin Unais, bulu-bulunya semua berdiri. Dan ini katanya sungguh mukjizat dari Nabi SAW. "Padahal aku tidak pernah takut kepada siapapun juga kecuali kepada Allah," kata Abdullah bin Unais. "Wallahi ka'annahu ra'aitu syaitana." Aku seakan-akan melihat syaitan. Memang sangat menakutkan. Wajahnya garang kelihatan. Badannya tinggi besar. Wajahnya mengerikan. Betul-betul aku takut. Sehingga kata Abdullah ibn Unais, "Ta'akkadtu annahu Khalid al-Hudzali." Khalid langsung menegurnya, "Man ant?" katanya gitu. "Siapa kamu?" Akhirnya kemudian Abdullah ibn Unais, beliau menjawab, "Ana rajulun minal Arab faqada minnil ba'ir." Aku hanyalah seorang dari bangsa Arab yang tengah mencari unta. Dan aku mendengar bahwa engkau di sini sedang menghimpun satu pasukan untuk membunuh Muhammad dan penduduk Madinah. Maka aku ingin bergabung bersama dengan kalian. Akhirnya kemudian saat itu Khalid al-Hudzali beliau mengatakan, "Ajal, kalau begitu bergabunglah." Sampai kemudian dia pun berlatih, ikut berlatih dengan pasukan Khalid ibn Sufyan al-Hudzali. Begitu kemudian mereka menghentikan latihan mereka, dan itu sudah menjelang maghrib. Saat itu kemudian Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau belum melaksanakan sholat asar. Di sini beliau muncul kekhawatiran. Kalau aku serang sekarang, mungkin aku bisa memakan waktu sehingga tidak sempat melaksanakan sholat asar. Kalau aku terbunuh pun dalam keadaan tidak melaksanakan sholat asar. Celaka. Akhirnya kemudian beliau melaksanakan sholat dengan menggunakan isyarat. Karena jika ketahuan, maka dia akan tahu bahwa aku dari kalangan kaum muslimin. Fasallaitu ima'an, kata beliau. Maka aku pun sholat dengan isyarat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa'in khiftum farijalan aw rukbana." Jikalau kalian dalam kondisi takut, maka lakukanlah sholat khauf. Baik dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan berkendara. Maka saat itu kemudian Abdullah ibn Unais beliau mengatakan, ketika semua orang masuk ke tendanya masing-masing, Abdullah bin Unais kemudian mengikuti Khalid al-Hudzali. Beliau kemudian mengatakan, "Hal tasnahuli an abita indak?"
boleh enggak saya nginepnya di tendamu? Ini Pareare juga orang baru kenal, tiba-tiba minta menginap di, ya, di tenda komandan gitu. Akhirnya kemudian dia katakan, man ant, siapa kamu? Bisanya orang baru kenal juga, tiba-tiba kemudian kok ikut menginap bersamaku. Kemudian Abdullah ibn Unais mengatakan, ana syair, aku adalah seorang pujangga. Saya dengar Anda adalah seorang ahli syair juga. Maka apabila saya menginap bersamamu, kita akan berbalas syair, sehingga kita begadang di waktu malam sambil kita mengobrol. Akhirnya kemudian Khalid Al-Hudzali mengatakan, ya, apakah syair-syair itu engkau hafalkan atau engkau bisa mengarang syair sendiri? Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, saya menghafal dan saya juga bisa bikin syair sendiri. Akhirnya kemudian, coba sebutkan beberapa syair yang hendak engkau bacakan. Akhirnya dia mulai membaca syair. Kemudian dijawab oleh Khalid Al-Hudzali, dijawab lagi oleh, ya, Abdullah ibn Unais, sehingga beliau mengatakan, Anda memang seorang penyair. Kalau begitu, masuklah, tidurlah bersamaku. Akhirnya Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu masuk, menginap bersama dengan Khalid Al-Hudzali di dalam tendanya, dan kemudian terus berbalas pantun sampai dia kecapean. Sehingga pada akhirnya Khalid Al-Hudzali dia mengatakan, hal ta'zan li an anam, sekarang kayaknya sudah cukup penat nih, kamu boleh izinkan saya untuk tidur? Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, ya, tidurlah. Dalam hatinya, ini yang saya tunggu-tunggu. Karena Abdullah bin Unais, beliau tidak membawa apa-apa selain pakaiannya, sehingga tidak ada kecurigaan sedikit pun juga pada Khalid Al-Hudzali. Tetapi pedangnya beliau letakkan di dalam pakaiannya itu. Hatta sami'tu ghatita naumihi, sehingga pada akhirnya aku mendengarkan korokan dari si Khalid Al-Hudzali ini. Maka tanpa membuang-buang waktu, pada saat itu Abdullah ibn Unais langsung mengeluarkan pedangnya dan kemudian menebas lehernya sampai terputus. Malam itu juga langsung beliau gulung dengan selendangnya, lalu kemudian dibawanya menuju Madinah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tarikh beliau bahwa itu adalah begadang terbaik sepanjang sejarah. Ya, begadang terbaik sepanjang sejarah, karena dalam begadang itu dia menghasilkan satu misi yang sangat luar biasa. Akhirnya kemudian dibawanya kepala Khalid Al-Hudzali menuju Madinah. Beliau pukul, konon ukurannya di atas rata-rata, berat, dipikul oleh Abdullah ibn Unais menuju Madinah. Sampai 10 hari kemudian ia tiba di Madinah. Keesokan harinya pasukan dari Hudzail menunggu keluarnya komandan tertinggi mereka. Ya, setelah kemudian masuk waktu pagi, matahari mulai tinggi, mereka hendak berlatih menunggu keluarnya sang komandan tertinggi, kok gak keluar-keluar. Akhirnya mereka mendatangi tenda dari Khalid ibn Sufyan Al-Hudzali. Saat itu kemudian mereka dikejutkan, mereka telah mendapatkan komandan tertinggi mereka dalam keadaan terbunuh, dan mereka hanya mendapatkan sebuah tubuh tanpa kepala. Saat itu kemudian mereka mengatakan, kalau pemimpin kita sudah terbunuh, apalagi manfaatnya kita hendak menyerang Madinah? Kalau begitu,
pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Sehingga rencana penyerangan terhadap Madinah tidak jadi dilakukan. Dengan hanya seorang Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Begitu Abdullah ibn Unais datang ke Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW, dan Rasulullah SAW sudah mengetahui akan keberhasilan Abdullah ibn Unais di dalam melaksanakan misinya. Sebelum Abdullah ibn Unais datang berbicara kepada Nabi SAW, Rasulullah melihat dari jauh, kemudian Rasulullah mengatakan, aflahal wajhu, wajah ini telah beruntung. Kemudian Abdullah bin Unais mengatakan, wa wajhuka ya Rasulullah, dan wajah Anda juga beruntung wahai Rasulullah. Qataltuhu, katanya, aku sungguh telah membunuhnya wahai Rasulullah. Begitu mau dilepas, mau diberikan kepada Rasulullah, kepalanya menggelinding duluan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum. Sadaq. Qataltuhu ya Rasulullah, aku telah membunuhnya. Rasulullah mengatakan, benar. Kemudian wal jazaa ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, mana imbalannya? Misi sudah saya selesaikan dengan baik. Bukankah Anda telah menjanjikan surga? Akhirnya Rasulullah SAW melihat ke kiri dan ke kanan di sampingnya. Ada sebatang kayu, ada sebuah tongkat. Lalu diambilnya tongkat itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diberikannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Unais. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudh ma'ak ya Abdullah, wahai Abdullah, sekarang ambillah, peganglah ini oleh." Akhirnya Abdullah bin Unais radhiyallahu taala mengambil tongkat itu. Beliau kemudian keluar masuk ke Masjid Nabawi. Di sana ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat melihat Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu membawa tongkat, para sahabat terheran saat itu. Karena bukan kebiasaan dari Abdullah ibn Unais untuk membawa tongkat. Akhirnya kemudian para sahabat saat itu mengatakan, ma hadhil asa ya Abdullah, wahai Abdullah, ini tongkat apaan nih? Saat itu kemudian Abdullah ibn Unais mengatakan, a'taniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi aku telah diberi tongkat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala amsik hadhil asa indak ya Abdullah ibn Unais, dan beliau mengatakan, peganglah terus tongkat ini di sisimu wahai Abdullah ibn Unais. Saat itu kemudian mereka mengatakan, afala tarji'u ila Rasulillah fatas'aluhu lima dhalik, mengapa engkau tidak kembali Abdullah ibn Unais kepada Rasulullah, kau tanyakan sebabnya apa? Akhirnya kemudian saat itu Abdullah bin Unais mengatakan, faroja'tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, lima a'taitani hadhil asa, wahai Rasulullah, kenapa engkau memberi tongkat ini kepada? Kemudian Rasulullah sallallahu beliau bersabda, ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah, Ini menjadi tanda antara aku dan kamu pada hari kiamat kelak. Inna aqalan nas mukhtasirina yauma idin bil asy. Sesungguhnya betapa sedikit pada hari kiamat kelak orang yang akan membawa tongkat dan bersandar pada tongkatnya. Maka engkau salah satu di antaranya. Engkau akan aku kenali di akhirat kelak dalam keadaan membawa tongkat wahai Abdullah ibn Unais. Dimasukkan ke kain kafannya
dan dikuburkan bersama dengan beliau radhiyallahu ta'ala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu mauqif dari Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Terjadi pada tahun keempat dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada bulan Muharram. Ya, di kesempatan yang lain juga dari sejak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, tentu orang-orang Yahudi dari Bani Nadir, dari Bani Quraidah, ya, dari Bani Qainuqa telah membuat strategi-strategi licik untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan di antara orang Yahudi yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang raja mereka di Khaybar namanya Abu Rafi Salam ibn Abil Aqid, saudara dari Bani Nadir yang berada di Madinah. Ia telah berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian memprovokasi bangsa-bangsa Arab untuk melakukan penyerangan ke Madinah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa Abu Rafi Salam Ibnul Huqiq atau Ibn Haqiq ini tidak ada yang layak baginya kecuali dibunuh. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memilih beberapa orang sahabatnya untuk melakukan pembunuhan atau penculikan terhadap ya Rafi, terhadap Abu Rafi Salam ibn Abil Haqiq. Saat itu Rasulullah SAW memilih sejumlah sahabat di bawah kepemimpinan Abdullah ibn Atiq, dan salah seorang di antara mereka ada Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala. Ekspedisi yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berangkat dari Madinah pada bulan Jumadal Akhirah di tahun ke-6 Hijriah. Mereka berjalan di waktu malam menuju Khaybar dan bersembunyi di waktu siang. Sehingga tatkala mereka tiba di Khaybar di suatu malam, maka Abdullah ibn Atiq saat itu mulai mengatur strategi untuk masuk ke dalam benteng Yahudi di Khaybar. Dan mereka pun berhasil masuk ke dalam benteng Yahudi tersebut. Sampai di saat kondisi mereka sudah mulai tenang dan sunyi, maka Abdullah ibn Atiq dan pasukan elit sahabat ini langsung masuk ke dalam rumah Salam ibn Abil Haqiq dan kemudian langsung menuju tempat tidurnya, dan mereka mulai ya mulai melakukan penyerangan terhadap Abdullah terhadap Abu Rafi Salam ibn Huqiq. Sehingga pada saat itu pedang mulai menghujam sang pemimpin Yahudi tersebut, tetapi kemudian saat itu mereka belum berhasil membunuhnya. Sampai kemudian pada akhirnya datang Abdullah ibn Unais dan langsung memberikan pukulan terakhir dengan pedangnya kepada Abu Rafi al-Yahudi sehingga pada akhirnya dia pun terbunuh. Peristiwa itu kemudian terdengar oleh istri dari Abu Rafi al-Yahudi sehingga pada akhirnya dia berteriak. Lalu kemudian semua orang-orang Yahudi di Khaybar dengan membawa persenjataan mereka mengarah ke rumah Salam ibn Abil Haqiq atau yang dikenal dengan Abu Rafi
Dan mereka pun kemudian datang dan para sahabat berusaha untuk melarikan diri karena tentu jumlahnya tidak berimbang. Namun kemudian Abdullah ibn Atiq, sang pemimpin pasukan dari kalangan kaum muslimin saat itu, patah kakinya. Dia terpleset dari sebuah batu sehingga mengakibatkan patah kaki, lalu kemudian diangkat oleh Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala sampai dia bisa keluar dari benteng tersebut. Setelah keluar dari benteng, Abdullah ibn Unais kemudian beliau merasa kehilangan panah yang dibawanya. Akhirnya beliau merasa bahwa dia tertinggal di dalam. Akhirnya Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kembali masuk ke dalam benteng dan kemudian melakukan penyamaran seakan-akan ia turut mencari siapa pembunuh dari pemimpin mereka. Setelah kemudian beliau mendapatkan panahnya, beliau kembali keluar dan kembali membawa Abdullah ibn Atiq, pemimpin mereka, sampai pada akhirnya mereka datang ke Madinah. Setibanya mereka di Madinah, kemudian mereka semua menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kabar gembira terbunuhnya Abu Rafi Salam ibn Abil Haqiq al-Yahudi, pemimpin dan salah satu raja di Khaybar. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau ya bertanya kepada mereka, "Man qatalah?" Katanya, "Siapa yang telah membunuhnya?" Mereka kemudian semua menjawab, "Ana ya Rasulullah." Akulah yang telah membunuhnya wahai Rasulullah. Sehingga para sahabat mengatakan, mana yang benar? Karena semua sahabat merasa telah mengayunkan pedang ke arah Abu Rafi al-Yahudi. Sampai kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan pedang mereka masing-masing. Saat itu kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pedang dari Abdullah ibn Unais, Rasulullah kemudian bersabda, "La saifu Abdullah ibn Unais huwa alladhi qatalah." Yang benar-benar mengeksekusinya sampai mati adalah pedang Abdullah ibn Unais. "Ara fihi atharat ta'am," karena aku melihat ada sisa makanan. Jadi pedang Abdullah bin Unais. Jadi Abdullah bin Unais benar-benar yang telah memutus dan menikam perut dari Abu Rafi al-Yahudi, dan itulah yang mematikan Abu Rafi. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lihat bagaimana ya sosok Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu sebagai seorang sahabat yang pemberani yang siap berkorban untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah dari Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu ini, ada beberapa kesimpulan penting yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah tentang bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga stabilitas keamanan negeri kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memahami tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar beliau. Sehingga Rasulullah SAW paham betul kalau di sana ada pasukan yang sedang berkumpul. Ini adalah merupakan sebuah kepedulian terhadap kondisi di mana seorang muslim hidup gitu. Ya. Karena sebagian orang agak alergi dengan yang dinamakan dengan istilah fiqhul waqi, memahami situasi dan kondisi. Ini padahal telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau selalu mengamati setiap pergerakan dari lawan atau kondisi negara-negara tetangga. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan pengamanan terhadap negeri kaum muslimin. Oleh sebab itu Rasulullah SAW segera melakukan tindakan cepat dengan mengutus Abdullah ibn Unais tanpa kemudian harus mengeluarkan usaha yang begitu besar, yang lebih besar perjuangan dan pengorbanan, cukup dengan diutus seorang Abdullah bin Unais, kemudian
krisis itu pun berakhir. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita cermati juga di sini adalah bagaimana kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memilih para sahabatnya di dalam mengemban amanah. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah selalu pada orang yang tepat. Apabila Nabi SAW hendak mengirim sebuah pasukan, maka yang ditunjuk oleh Nabi SAW Khalid bin Walid. Apabila Nabi SAW hendak mengutus orang untuk menjadi da'i dan mengajarkan Islam kepada orang lain, maka Rasulullah SAW mengutus Mus'ab ibn Umair, mengutus Mu'ad ibn Jabal, mengutus Abu Musa al-Ash'ari. Apabila Rasulullah SAW ingin mengutus seseorang untuk melakukan negosiasi dan dakwah kepada para raja, maka Rasulullah SAW mengutus Abdullah ibn Hudzafah. Dan seterusnya, termasuk ketika Rasulullah SAW memilih Abdullah ibn Unais untuk menghadapi Khalid ibn Sufyan al-Hudzali, Rasulullah SAW tadi melihat potensi itu ada pada Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abdullah ibn Unais sebagai selain beliau seorang pemberani, juga seorang yang cerdas, seorang ahli fikih. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu di saat ia dihadapkan dengan kondisi di mana dia harus berijtihad, dia berijtihad ketika ia melakukan sholat, walau dengan harus melakukannya dengan isyarat. Dan ini kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sholat. Dalam kondisi seperti itu pun mereka tidak lupa yang namanya sholat. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Unais juga bukan hanya seorang pemberani. Karena orang kalau tidak memiliki mental yang kuat seperti Abdullah bin Unais, baru melihat Khalid al-Hudzali itu pasti sudah lari duluan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, saking menakutkannya itu Khalid al-Hudzali, orang-orang dahulu di Mekah, ibu-ibu kalau menakut-nakuti anak-anak mereka kalau enggak mau tidur, itu disebutnya nama Khalid al-Hudzali. Kalau kau tidak tidur, saya panggilkan kau Khalid al-Hudzali. Anak langsung tidur itu katanya. Saking menakutkannya itu. Abdullah ibn Unais yang beliau katakan kepada Nabi SAW, inni la'abur rijal, aku tidak gentar dan tidak takut dalam menghadapi siapapun. Ketika melihat Khalid al-Hudzali, beliau benar-benar merinding bulu romanya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau juga kita lihat bagaimana dipilih oleh Nabi SAW, salah satu alasannya adalah karena Abdullah ibn Unais ini adalah seorang ahli syair gitu. Dan ini kemudian yang memuluskan strateginya sehingga pada akhirnya ia bisa mengeksekusi Khalid al-Hudzali di tempat tidurnya. Ya, sehingga atas peristiwa itu, rencana penyerangan terhadap kota Madinah yang dilakukan oleh Khalid al-Hudzali dan pasukannya menjadi gagal. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari biografi Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu adalah tentang mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khalid al-Hudzali, di mana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Unais seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya juga bagian dari mukjizat Nabi SAW yang akan terjadi biidznillahi ta'ala, tongkat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Unais yang akan menjadi tanda pada hari kiamat antara beliau dengan Abdullah bin Unais, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad
itu pun benar-benar akan terjadi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kesimpulan lain yang dapat kita ambil dari biografi kehidupan Abdullah bin Unais, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan imbalan ukhrawi kepada Abdullah bin Unais jika ia bisa menunaikan misi yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menawarkan imbalan duniawi atau materi kepada Abdullah bin Unais, tetapi menjanjikan imbalan ukhrawi yang lebih besar dan lebih abadi, yaitu surga. Padahal umumnya dari kita sekalian, apabila kita mendapatkan sebuah penawaran untuk melakukan sebuah misi yang sangat berbahaya seperti misi yang diberikan kepada Abdullah bin Unais, pada umumnya dari kita sekalian akan menuntut, apa yang akan saya dapat jikalau saya bisa menunaikan misi ini? Pada umumnya imbalan yang diharapkan adalah imbalan duniawi. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengharapkan kecuali imbalan ukhrawi. Adapun imbalan duniawi, maka itu akan ikut dengan sendirinya, karena rizki sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita sekalian. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagikan bagi mereka, kata Allah Azza wa Jalla, ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia. Karena rizki kita akan menjemput kita sebagaimana kematian akan menjemput kita sekalian. Para sahabat dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sisi kehidupan dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari yang berbahagia ini kita membahas tentang kisah dari Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu ardhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat beliau di Jannatul Na'im, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita sekalian bersama dengan beliau di Jannatul Firdaus kelak. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Taib barakallahu fikum ustaz. Selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab, dan kita ambil pertanyaan pertama dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Mamuju. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya masalah dengan saudara saya. Posisi di sini saya yang disakiti. Lalu saya mencoba untuk menghubunginya untuk memberitahu jika saya sudah tidak marah, karena saya tahu tidak boleh mendiamkan saudara lebih dari 3 hari. Tetapi dia tidak menanggapi. Apakah di sini saya berdosa ustadz karena memutus silaturahim? Syukran jazakallah khair. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sil man qata'ak. Sambunglah tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Karena ini adalah merupakan bentuk silaturahim yang paling utama apabila kita berusaha untuk memutuskan tali silaturahim sementara orang tersebut telah memutuskannya. Teruslah berusaha untuk menyambung tali kekeluargaan dan silaturahim dengannya, maka biidznillahi ta'ala kita akan mendapatkan pahala yang lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Taib barakallahu fikum ustaz. Selanjutnya kami persilakan jemaah apabila ada yang ingin bertanya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Barakallahu fikum ustaz. Fikum barakallah. Langsung saja. Seperti yang saya ketahui bahwa Islam itu menjadi 73 golongan. Dan saya mencari tahu dari tiap-tiap golongan, terkadang mereka mengatakan bahwa mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Ini adalah membuat saya bingung. Kemudian saya mencari tahu bahwa salaf itu adalah
ajaran yang tepat untuk harus diikuti. Dan kemudian seperti yang dijelaskan pertemuan sebelumnya, bahwa kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh menganggap bahwa kita yang paling benar. Pertanyaan saya, sebagai seorang muslim, seharusnya seperti apa yang menjadi pegangan untuk menjadi dengan keadaan yang paling benar? Mohon penjelasannya. Dan sebenarnya kebenaran ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari mukjizat beliau bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan hal itu kepada kita sekalian sebagai umatnya dari sejak 14 abad silam. Dalam hadis Irbadi bin Sariyah radhiyallahu taala, Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku nanti, maka niscaya dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Bukan perselisihan 1-2, tapi ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Yang disebutkan di dalam hadis iftiraqul ummah, di sana Rasulullah SAW bersabda, wasataftariqu ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan ini adalah kelompok induknya. Belum lagi anak-anak dan keturunannya lebih banyak lagi. Karena pernah saya tanyakan ke Al-Ustaz Amin Jamaluddin rahimahullahu taala, ketua LPPI dahulu, baru meninggal setahun yang lalu kurang lebih. Berapa jumlah aliran sesat saat ini di Indonesia? Beliau katakan, ya lebih dari 300. Sesuai dengan data yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Lebih dari 300. Jadi 73 ini induknya gitu. Itu banyak lagi turunannya itu. Ya. Lalu dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dan perselisihan, bahkan perpecahan yang terjadi tubuh umat ini seperti apa? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat An-Nisa di ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan jikalau kalian berselisih dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbadi bin Sariyah tadi, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyi min ba'di. Maka saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Sama tuh jawabannya. Di dalam hadis iftiraqul ummah juga disebutkan, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa kelompok yang selamat kalau seperti itu, hai Rasulullah, Rasulullah SAW beliau mengatakan, man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang ajarannya sama dengan ajaranku dan para sahabatku pada hari ini, maka dialah golongan yang akan selamat. Oleh sebab itu kita katakan, bainana wa bainakum kitabullah wa sunnati rasulillah. Antara kita dengan kalian, bagi orang-orang yang menyelisihi kita, adalah ada kitabullah, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya ada. Apalagi saat ini di era globalisasi, sangat mudah kita akses, kita berbicara dalil. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima
lan tadillu abada kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa? Kitabullah dan sunnah. Jadi jelas. Oleh sebab itu, sebagai seorang penuntut ilmu saat ini adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tersebut sesuai dengan pemahaman yang benar, yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan pemahaman itu juga terjaga. Rasulullah SAW beliau bersabda, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran oleh Allah dan bersamanya juga semisalnya, maksudnya sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam pun saat ini terjaga. Sehingga saat ini dipilah, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang dipalsukan oleh para ulama. Semuanya terjaga walhamdulillah. Demikian juga pemahaman para sahabat, para tabi'in, semuanya terjaga. Ya, karena salah satu ciri khas dari agama kita, kita memiliki sanad, memiliki silsilah keguruan yang sangat jelas, sehingga kita bisa mudah mendeteksi jikalau terjadinya penyimpangan di dalam memahami agama ini atau riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tidak sesuai dengan riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu taala alam. Oleh sebab itu, ajaran salaf, ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang sesuai dengan madhab salaf, dia bersifat alamiah, dia bersifat internasional, tidak bersifat lokal atau regional. Enggak. Apa yang dikatakan di masjid ini sama yang disampaikan di Masjid Nabawi, sama yang disampaikan di Masjidil Haram, sama yang disampaikan dengan masjid yang ada di Turki sana, yang ada di Pakistan sana, yang ada di Maroko sana, yang ada di Afrika sana, yang ada di Amerika sana, semuanya sama. Karena memiliki satu sumber. Jikalau mereka memahami agama ini kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW dan kembali kepada kitab para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya sama. Oleh sebab itu ceritanya selalu sama. Antum boleh perhatikan. Walau televisi-televisi dakwah di Indonesia ini ada puluhan televisi dakwah yang sunnah, radio ada ratusan. Kita di asosiasi saja lebih dari 70. Walau dia banyak, tapi coba ceritanya, inti ajarannya sama. Berbeda dengan di sebelah. Bukan sebelah saudara kita, ada sebelah yang lain. Ya, di garis bengkok. Ya, bukan garis lurus. Mereka pasti ceritanya berbeda antara kiai yang satu dengan kiai yang lain, walau dalam satu kota, walau dalam satu RT terkadang. Kenapa? Karena acuannya bukan lagi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tetapi apa? Selera dan hawa nafsu masing-masing. Seperti itu. Ya wallahu ta'ala alam. Taib barakallahu fikum Ustaz. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kami insya Allah ingin membadalkan orang tua laki-laki. Apakah niat badal tersebut dari mikot atau sejak dari keberangkatan di tanah air? Mohon petunjuk dan penjelasannya. Nah, niat untuk membadalkan haji atau umrah bagi orang yang sudah meninggal atau orang yang sakit dan secara medis tidak bisa disembuhkan, mulainya dari miqat. Walaupun tidak menjadi masalah, kita telah memiliki niatnya dari tanah air, tetapi untuk diucapkannya dalam ihlal atau di dalam talbiyah adalah dari sejak kita berada di miqat. Maka di saat kita hendak
melantunkan talbiyah atau melakukan ihram,